Oke, kali ini kita di Sentul Tower Apartemen, lantai 16 nomor 2, ini Tower A. Tipe studio 20,2 meter persegi. Ini seperti ini rumahnya, ruangannya, apartemennya. Oke, sebelum itu kita di sebelah kanan ada kamar mandinya. Kamar mandinya seperti ini, standar dan kaca. Shower ini masih alami ya, masih developer punya yang bikin, ini belum ada perubahan. Kloset duduk American standar untuk wastafelnya, shower dan kaca. Dan selanjutnya kita di ruangannya, bonusnya ada AC, TV, lukisan dikit, kitchen set ya, TV studio, meja, kursi, simple. Nah, seperti ini aja untuk tipe studio. Selanjutnya kita masuk ke bagian teras review. Nah, untuk apartemen yang membedakan cuman view-nya. Jadi kalau ini view-nya double. Kebetulan view-nya kolam renang terlihat jelas di sini. Ya. Sudah mulai ramai dan juga ruko STA, ruko ini STA Niaga, ya betul, STA Niaga, logo CBD, dan tentunya gunung dan bukit. Nah, view-nya lepas di sana. Oke guys, ini yang membedakan untuk view apartemen ini. Kolam renang di bawah kelihatan. Ini kolam renang anak, taman, dan kolam renang dewasa juga taman bermain. Jadi semuanya bisa dipantau dari sini. Ini salah satu kelebihan view-nya. Yang menarik sekali posisinya. Oke, segitu saja informasinya dan terima kasih banyak. Thank you, bye bye, salam profit. Jangan lupa konfirmasi ke kita untuk seputar dunia profit dan kontraktor di 0816 579 115 atau www.carumahindonesia.com atau www.propertysentralcity.com. Terima kasih banyak.